Kakek ini akan keliling Ka'bah pakai sepatu bot, guys. Jangan ketawa, ini serius. Dia naik haji pakai sepatu bot karena nggak punya telapak kaki. Kenalin dulu, inilah kakek Marlukat. Kakek Marlukat terlahir dengan kondisi tanpa telapak kaki. Tangannya hanya tersisa jari kelingking dan ibu jari. Sehari-hari kakek Marlukat berjalan tanpa alas kaki dan menggunakan pergelangan kakinya sebagai tumpuan. Namun di Tanah Suci nanti, dia akan menggunakan sepatu bot khusus yang dibuatnya biar nggak sakit, katanya, ketika bertamu ke rumah Allah. Makanya, kelak sepatu bot ini akan masuk surga bersama Ka'bah dan kakek Marlukat. Yang menarik, walaupun punya fisik yang gak sempurna, pria 87 tahun ini menabung haji dengan menjadi pedagang asongan di Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Sedikit demi sedikit hasilnya ditabung dan dibelikan sawah di kampungnya di Madura sana. Tahun 2015, dia menjual 2 petak sawah itu dan memutuskan untuk daftar haji. Allah ridho dengan usahanya dan mengundang Marlukat 10 tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan manusia. Akhirnya di tahun 2023, dia dan istrinya berangkat jadi tamu Allah dari kloter ke-6 kota Surabaya. Jadi, mulai tabungan kalian sekarang karena ada pria tunadaksa yang berhasil haji walau hanya dengan sebelah kaki. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Ka'bah.